Menjelang awal puasa Ramadan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan petik apel hingga 50% dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kondisi dirasakan para penyedia jasa wisata petik apel dan juga angkutan wisata. Diperkirakan wisatawan petik apel akan kembali normal pasca Hari Raya Idul Fitri. Menurunnya kunjungan wisatawan petik apel menjelang awal puasa Ramadan ini terjadi hampir setiap tahun. Karena jarang orang berwisata pada saat bulan puasa sehingga di banyak tempat, wisata akan mengalami penurunan kunjungan. Wisata petik apel ini mengalami penurunan pengunjung lebih dari 50% dibandingkan pada masa liburan. Saat ini kunjungan wisatawan bis maupun keluarga dengan mobil pribadi sudah mulai menurun jauh dari beberapa waktu sebelumnya, khususnya pada jelang akhir pekan. Kondisi ini dirasakan sekali oleh para penyedia jasa wisata petik apel yang mengalami penurunan pendapatan dan pengunjung akan mulai ada kenaikan atau normal kembali diperkirakan setelah Lebaran. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan, ramainya kunjungan terjadi pada jelang akhir pekan, liburan sekolah di mana pengunjung datang tidak hanya dari luar kota, tetapi banyak yang dari luar provinsi. Di beberapa titik lokasi di kawasan Tulungrejo Bumi Aji masih terlihat aktivitas wisata petik apel walaupun tidak seramai jelang akhir pekan. Sementara, untuk stok apel siap petik masih tersedia dan tersebar di kawasan Tulungrejo Bumi Aji Batu. Gimana ini untuk kunjungan, Pak, wisata petik apel saat ini? Kunjungannya sepi, Pak, menurun 50%. 50%? Ya. Sejak kapan mulai terasa sepinya ini, Pak? Dari kemarin, Pak. Sudah. Dari kemarin? Iya, iya. Dari kemarin. Kalau biasanya kondisi normal sampai berapa, misalnya, Pak, kunjungan? Kunjungan minimal kalau dari kantor ini dapat 20 sampai 25, Pak, per orang. Enggak, maksudnya orang pengunjungnya banyak enggak? Oh iya, pengunjungnya banyak, Pak. Banyak, Pak, ya? Iya, banyak. Rombongan B juga banyak, Pak. Bis? Iya, iya. Dari mana aja. Tapi setiap anu ya, setiap awal puasa memang seperti ini, Pak? Iya, tiap awal bulan puasa ini sepi, Pak. Kemudian pas pelaksanaan puasa? Ya, sepi. Kalau mau lebaran itu juga ada. Baru ramai lagi, Pak, ya? Tapi tetap aja buka, Pak, ya? Buka, buka, Pak. Buka. Pak, kalau ketersediaan apel di lokasi masih banyak, nih, Pak? Barusan buka ini, Pak. Ya, barusan buka ini, barusan pindah lokasinya. Tapi masih tersedia, Pak, ya? Iya, masih tersedia. Untuk wilayah, kalau nggak, ya kan kasihan. Kan nggak ada tamunya, kan. Ya. Walaupun kita punya apel, nggak ada tamunya. Pak, untuk kualitas apel saat ini gimana, Pak, dengan kondisi cuaca seperti ini, Pak? Kalau cuaca apel, ya turun, Pak. Karena kan punya hujan terus, Pak. Jadi apelnya nggak bisa bagus. Nggak bisa bagus, Pak, ya? Iya, nggak bisa maksimal bagus. Tetap, tapi sampai 50% hilangnya, ya, Pak, ya? Iya, iya. Tapi lebaran pasti ada lagi, Pak, ya? Iya, lebaran ada lagi, Pak. Rame lagi? Iya, rame lagi. Iwan Nikmawan melaporkan.